sahabat Warta Kota. Sekarang saya Nana, jurnalis Warta Kota. Mau ngobrol langsung sama Bang Pamindo. Kenal nggak sih Bang Pamindo? Kalau misalkan ingat sinetron Lupus, di situ ada yang namanya Bang Pamindo. Kayaknya kalau misalkan di tahun itu pasti kenal deh Bang Pamindo. Ya nggak sih Bang? Ya mungkin yang seumuran. Nah. Yang ada ya 30 tahun. Masih waktu itu identiknya abang tuh apa ya, nama karakternya bang? Tokoh saya di Lupus itu namanya Busur. Oh Busur. Ya Busur, jadi ada Lupus, Boim, dan Busur. Apa identiknya abang? Aku soalnya Belum lahir. Ya saya di tokoh Lupus itu ada yang namanya Lupus, Boim, dan Gusur. Jadi, nah Gusur itu salah satu sahabatnya Lupus. Jadi kita berteman bertiga itu bersahabat Lupus, Boim, dan Gusur, teman-teman sekolah. Nah, ada ciri-ciri aslinya masing-masing. Kalau Lupus dengan playboy-nya dan ya malu-malu gitulah orangnya, so ganteng. Kalau Boim jelek, justru malah playboy-nya makin gila gitu. Nah kalau Busur ini orangnya cuman berbahasanya beda, berbahasanya selalu puitis. Jadi kalau ngomong daku, dikau, gerangan, akankah, adinda, apa gitu lah, berbau puitis loh kalau Busur itu. Tapi sebenarnya abang terjun di dunia entertainment itu langsung di sinetron Lupus atau malah enggak sih bang? Oh enggak, awalnya itu tahun 89 itu saya dapat film pertama kali ngerasain masuk layar lebar film itu ya tahun 89. Itu judulnya Peluk Daku dan Lepaskan. Saat itu produsernya almarhum Mas Dono Warkop dan Mas Indro. Nama saya Fahmi Bo juga dikasih nama sama Mas Indro. Oh sama Mas Indro malah. Berarti jadi, siapa nama? Nama asli saya itu cuma Fahmi aja. Iya. Kalau Mas Indro namain BO-nya. Tapi ada artinya nggak sih bang? BO apa itu? Iya, saya juga nggak ngerti. Ada Mas Indro. Gue tambahin BO aja ya gitu. Apaan tuh bang? Apa tuh mas? BO-nya? Biang orang. Itu karena sering komunikasi akhirnya dapatlah nama Fahmi Bo itu ya bang. Iya jadi waktu saat film itu mau tayang kan ada credit title kan. Iya. Nama lo Fahmi aja nih nggak kayaknya nggak enak. Tambahin aja, gue tambahin ya. Yaudah terserah Mas Indro aja. Udah ditambahin lah BO itu. Berarti sampai sekarang nama itu masih kepake sama abang. Masih kepake. Sebenarnya iya abang kan di film itu ya bang masuk. Sebenarnya latar belakang abang keluarga dari seniman kah atau sebenarnya enggak sih bang? Iya, saya dari kecil ikut teater. Oh ikut teater? Ya teater, tapi teater yang di rumah, di sekitar rumah aja gitu. Nah terus berlanjut ke teater sekolah. Di sekolah, udah di sekolah itu bergaul. Udah akhirnya, sempat ngisi juga di Radio SK. Oh iya. Nah sebelum main film itu, ya sempat ngisi salah satu program di Radio Suara Kejayaan. Udah langsung main film itu, diajak main film itu. Ya sampai sekarang, akhirnya beneran terjun ke dunia entertain. Berarti kalau misalkan dari latar belakang keluarga, memang ada yang kayak abang juga jadi dunia entertain atau enggak bang? Enggak ada. Enggak, berarti abang... Sama sekali keluarga saya enggak ada yang... Makanya mereka juga pada bingung. Kenapa kok lo jadi kayak begini gitu. Tapi ya, gimana? Iya, beda sendiri gitu bang. Berarti malah terjun ke dunia ini. Berarti di keluarga enggak ada sama sekali? Enggak ada sama sekali. Jadi yang memperkenalkan abang sebelumnya itu dari radio itu kah? Atau iya. Apa? Radio SK itu saat itu bertemu dengan almarhum Mas Dono. Dari teater itu bang ketemu? Sebenarnya dari teater itu barulah saya bisa diajak ikut siaran di Radio SK. Awalnya sih memang teater. Tapi kan bang kalau misalkan kita mau jadi artis ada keinginan sendiri ya bang. Sebenarnya kalau abang jadi artis ada keinginan abang sendiri atau gimana sih bang? Gak ada. Oh malah enggak. Sebenarnya abang apa malah? Gak ada kepikiran masalah. Kepengen jadi itu ya,
saya nggak pernah ngomong artis. Saya nggak pernah menganggap saya artis. Nggak pernah ngomong seperti itu lah. Tapi akhirnya terjun berarti ya udahlah gitu. Emang ada kesempatan. Jadi saat itu memang nggak sengaja ya, maksudnya ya emang suka aja di dunia teater ya, pertama di teater, dunia panggung lah, panggung. Jadi untuk terjun ke entertainment, ke layar lebar, ke layar seni TV gitu belum, nggak ada kepikiran. Dan saat itu juga saya sempet nggak mau waktu ditawarin itu kan sama, tapi teman-teman teater yang mendorong, ayo mau datang. Datang ke tempat almarhum dan ke kantornya. Ketagihan akhirnya bermain di dunia acting tuh? Iya, ketagihan. Saat itu juga karena terpaksa, karena buat tulang punggung juga. Saat itu pas tahun 89 juga papa aku meninggal. Ya, mau nggak mau lah banting setir juga gitu kan untuk menafkahi adik dan ibu. Oh, abang yang anak pertama dong? Saya anak kedua. Oh, anak kedua. Oh, abang sendiri berarti yang main sinetron? Iya. Jadi kebanggaan keluarga banget gak sih, Bang, waktu itu? Iya, saat itu pada kaget aja, maksudnya gak ada yang nyangka. Gak ada yang nyangka ya, Bang. Karena kan saya ngomongnya agak sedikit gagap ya. Lu bisa ngomong lu gagap gitu. Ya gak tau kenapa, kelihatan sedikit hilang, gagapnya. Tapi ada mengasah diri gak sih, Bang? Karena emang kata abang gagap gitu kalau misalkan lagi acting. Tapi acting abang malah bagus. Iya, justru saya juga bingung gitu kalau lagi syuting juga gagapnya hilang. Tapi kalau lagi cerita ngobrol biasa seperti biasa, saya kadang tuh parah gagapnya. Ya gitu. Pengalaman paling berkesan abang saat syuting tuh, syuting apa, Bang? Boleh diceritain? Ya, kalau yang berkesan banget, di awal baru kenal dunia ini kan, dunia entertain seperti apa, dunia perfilman seperti apa gitu kan. Oke, begini. Terus bisa kenal sama teman-teman artis ini kan, ya dia sempat bangga lah, jadi kebanggaan juga gitu kan. Jadi dan semuanya nggak nyangka, sampai orang tua saya juga almarhum nggak nyangka, mama saya itu nggak nyangka bahwa saya akan bisa terjun ke dunia ini. Ya kalau untuk yang berkesan lamanya di sinetron Lokus ya, karena sinetron itu paling panjang lah. Berapa episode sih, Bang, waktu itu? Episodenya saya kurang ingat, tapi tahunnya 7 tahun. Oh, 7 tahun. Itu abang dari tahun pertama sampai 7 itu ya. Ada semua? Cuma ya ikut terus. Oh, iya. Jadi Boim dan Busur itu nggak tergantikan. Iya, karena jadi, udah icon ya? Ya tokonya ya, maksudnya pemerannya Boim dan Busur nggak diganti saya, beda sama Lupusnya. Kalau Lupus kan ada perubahan, ada beberapa, ada 5 atau 6 lah gitu yang sempat menjadi Lupus. Setelah itu ada tawaran job lain lagi itu apa lagi sih, Bang? Oh iya, paling terkenal. Banyak lah, mau saya ceritain banyak. Sampai akhirnya terakhir sebelum sakit tuh? Terakhir sinetron saya Ojek Pengkolan. Oh, tukang Ojek Pengkolan. Ya, 2015 sampai 2023 ya ini. Ya, 2023. Itu 7 tahun juga. Itu 7 tahun juga, Bang. Berarti emang lama-lama ya, Bang. Tapi ya kan kalau di Ojek Pengkolan itu on off kan. Ya, enggak sepenuhnya. Jadi kalau ada dinas ya main, kalau ada dinas ya. Tapi nama abang cukup terkenal di TOP juga sih. Amin. Dan aku tadi sedikit ke sakit. Sebenarnya abang sebelumnya sakit apa sih, Bang? Boleh diceritain nggak sih, Bang? Iya, saat itu tahun 2018 saya terkena stroke ya. Stroke ringan lah. Cuman bagian muka. Nah sekarang ini muka udah sembuh. Sekarang kaki yang lemah. Jadi untuk aktivitas berdiri atau berjalan lama gitu dengan bisa. Awal mulanya itu 2018 langsung muka nggak bisa gerak atau gimana, Bang? Iya, mengok-mengok gitu. Oh, sampai iya. Ngomong aja susah, pelok gitu. Dirawat kah, Bang, atau gimana? Saat itu nggak dirawat, cuma berobat jalan aja. Dan saya patuhi obat dokter. Saya minum obat dokter dan alhamdulillah cuma
8 bulan dan nyampe setahun temukan normal lagi. Oh, normal lagi. Dan saya bisa aktif lagi di tahun 2020 bisa. Kalau yang tadi kata abang sakit kaki itu maksudnya efek dari PP itu kan atau gimana bang? Ya saya kurang tahu, jadi emang tiba-tiba aja udah mulai lemah di kaki gitu. Mungkin asam uratnya ini yang tinggi. Asam uratnya tinggi, jadi mengakibatkan ya lemah di kaki. Sampai sekarang masih ada pengobatan abang atau enggak? Pengobatan? Kayak pengobatan dokter atau terapi gitu? Iya, paling terapi aja. Tergantung keadaan. Tapi abang sebelumnya kan main sinetron, abis itu jatuh sakit, itu jadi masuk titik terendah abang gak sih? Iya sih, lagi itu sempet. Lagi itu juga sempet gak ada kerjaan juga. Udah sering lah ngalamin gak ada kerjaan. Jadi udah terbiasa lah seperti ini gitu kan. Jadi ya bedanya lagi itu masih sama keluarga, kalau sekarang sendirian. Tapi gimana sih bang, abang bertahan sampai sekarang, akhirnya tetap semangat. Kelihatannya abang masih semangat banget bang. Ya emang harus kayak gini bang. Jadi saya tuh mungkin karena keadaan kesehatan saya aja. Saya tuh kerja jadi apa aja bebas, aman, dan seorangnya seperti itu. Dan gak pernah malu. Jadi mau kerja apapun saya bisa lakuin. Waktu pernah saya nganggur juga dulu bertahun-tahun juga saya kerja apa aja saya kerjain. Mau jadi apalah saya kerjain, nanti bisa menghasilkan. Nah sekarang karena kondisinya kayak begini ya, jadi dia takut kalau kenapa-napa gitu, kalau dicawain orang. Jadi ya alhamdulillah ini ada teman yang mau ajak kerjasama gini lah, saling bantu. Ya udah saya bersyukur aja dan semangat. Tadi kata abang sebelumnya sama keluarga, emang kenapa sih bang? Boleh diceritain gak sih bang? Saya nggak bisa banyak lebar ya, cuma dia bilang ya udah saya sekarang lagi hidup sendiri dan mungkin ini jalan terbaik, sama-sama introspeksi, kita berjalan 2 tahun. Ya sekarang saya kos sendirian. Ya mungkin ada jalan terbaik lah dari semua ini. Berharap kedepannya jalan baik dan kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Tapi abang sendiri kalau sendirian ada merasa tiga sendirian nih gitu? Iya kadang ada kangen sama anak. Nah, di suasana dulu lah karena kita dulu tuh berempat tuh anak dua. Dan ya susah senang kita rasain berempat. Komunikasi tetap jalan bang sama anak-anak? Kalau sama anak yang satu ya. Sama sama dia aja. Berapa tahun sih bang anaknya kalau boleh tahu? Anak sekarang umur 23 tahun dan 18 tahun. Oh 18 udah ini ya bang, berarti udah besar ya. Yang pertama ya. Yang tinggalnya dekat-dekat ya, sini? Iya. Oh dekat sini bang? Iya dekat. Harapan abang nih bang, harapan abang untuk hidup abang sekarang dan seterusnya gimana bang? Iya harapannya, yang penting saya nggak muluk-muluk ya, harapannya saya semangat pengen sembuh aja. Pengen sembuh, pengen sehat kayak dulu lagi, biar saya bisa kerja. Saya bisa kerja, saya bisa aktif lagi, saya bisa main lagi, saya bisa gerak sana sini lah. Mungkin sehat dulu, saya nggak muluk-muluk, saya nggak muluk-muluk, kesehatan saya dulu. Harapan abang untuk terakhir, harapan abang untuk di dunia entertainment atau abang mau lanjut lagi atau gimana bang? Ya yang pasti karena emang dari dulu saya seneng dunia seperti ini ya, ya berharap sih bisa main lagi. Itu kan yang penting utama sembuh sakit dulu, sembuh dari sakit ini. Jadi sehat, kesehatan juga mungkin. Kalau sehat kan saya bisa mau ngapain aja emang. Ya doain aja. Berarti abang tetap mau di dunia entertainment nanti kalau udah sembuh berarti ya bang ya? Tetap mau. Berarti sahabat Warta Kota harus doain bang Fahmibo untuk cepat sehat lagi, amin. Bisa beraktivitas lagi. Dan kita bisa ketemu lagi ya bang Fahmibo lagi sehat, lagi larit lagi kali ya bang, nanti kita bareng. Terima kasih untuk sahabat Warta Kota yang udah sempetin ngobrol-ngobrol aku sama bang Fahmi. Semoga bang Fahmi sehat terus. Terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol sama sahabat Warta Kota. See you!